Selamat pagi anak-anak, salam sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Miss. Kali ini kita akan mempelajari tematik terpadu, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Belajar dengan giat merupakan salah satu kewajiban siswa untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Nah, selain belajar, apakah kewajibanmu untuk mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah? Kalian diminta menyebutkan kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah kalian. Caranya bagaimana? Caranya, cara mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular. Nah, untuk mewujudkannya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kerjasama yang melibatkan seluruh anggota keluarga kalian. Miss lanjutkan ke contoh upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku yang positif. Menjalankan kewajiban sebagai umat beragama ya. Salah satunya ya beribadah. Selanjutnya, menjaga lingkungan dan alam, membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah sampah, mana sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, belajar dengan rajin dan giat. Walaupun kalian pembelajaran secara daring, Miss harapkan kalian tetap rajin dan giat belajar. Menentukan perkiraan isi teks melalui judul. Nah, setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya apa? Artinya, sebelum membaca teks secara utuh, kita sudah memperoleh gambaran isi dari teks tersebut. Sebagai contoh, bacalah judul teks berikut. Mencegah bahaya virus corona. Nah, kita bisa mengambil dua kata kunci yang terdapat pada judul tersebut. Kata kuncinya ada mencegah dan virus corona. Menuliskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Teks non-fiksi merupakan teks atau karangan yang ditulis menggunakan fakta. Sebaliknya, jika suatu teks ditulis dengan sebagian atau seluruh bagiannya menggunakan informasi yang kebenarannya belum dapat dipastikan, maka tergolong teks fiksi. Bagaimana caranya menulis teks non-fiksi? Ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama, membaca judul. Yang kedua, menentukan kata kunci yang berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks. Yang ketiga, menyampaikan isi teks melalui lisan atau tulisan. Kita lanjutkan ke cara mengubah interval nada pada tangga nada yang berbeda. Nah, perhatikan notasi lagu pada partitur lagu Bersih dan Sehat karya A.T. Mahmud ya. Nah, di sana ada bunyi nada do re mi fa sol la si do. Urutan nadanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nama nada C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, A ke B, B ke C. Interval nada atau jarak nadanya ada 1 1 1/2, 1 1 1/2. Untuk interval nada mayor yang memiliki interval
1 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
nada do sama dengan C, yaitu urutan nadanya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, Miss lanjutkan ke pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Ini ada gambar dari bayi atau balita menuju ke anak-anak. Selanjutnya ada ke remaja. Terakhir ada yang ke dewasa. Pubertas pada masa remaja. Pubertas ini mungkin sudah dialami oleh kalian ya, sudah kelas 6, sudah ada beberapa yang sudah mengalami pubertas ya. Pubertas adalah perubahan menjadi dewasa yang ditandai adanya perubahan fisik dan emosional atau psikis. Pada masa ini telah tercapainya kematangan seksual, yaitu sistem reproduksi telah mampu membuat sel-sel kelamin. Secara biologis, remaja yang memasuki pubertas telah siap untuk bereproduksi. Belum tentu demikian bila ditinjau dari segi psikis, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, pada masa pubertas ini, laki-laki terjadi pada umur 10 sampai 14 tahun. Sedangkan pada wanita itu biasanya usia 9 sampai 13 tahun. Jadi lebih cepat yang perempuan ya untuk mengalami masa pubertas ini. Ayo merangkum. Nah, kita sudah mempelajari, hari ini yang kita sudah pelajari adalah mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku yang positif. Terus memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Cara mengubah interval nada. Dan tadi yang terakhir kita sudah mempelajari tentang pubertas pada masa remaja. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya nanti Miss akan kirimkan lewat WA grup ya. Kalau memang kurang ada yang jelas, silakan kalian tanyakan langsung secara pribadi kepada Miss atau bisa membaca-baca buku modulnya ya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih.